Panik gak? Prancis tiba-tiba batalkan pembelian meracik 2000 ke Indonesia dan siap kirim ke Ukraina. Pesawat tempur legendaris Dassault Mirage 2000 yang sempat dipertimbangkan untuk dibeli Indonesia, kini justru akan diterbangkan oleh Ukraina. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa Ukraina telah mencapai kesepakatan dengan negara pemilik armada Mirage 2000 dan berencana menggunakan pesawat ini dalam operasi militer mereka pada Maret 2025 mendatang. Keputusan Indonesia untuk tidak melanjutkan pembelian pesawat tempur Mirage 2000 ini disinyalir karena adanya perubahan prioritas pada modernisasi alutsista. Indonesia saat ini lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dengan opsi yang lebih modern, seperti Rafale dan F-15X. Namun, penundaan dalam proses akuisisi jet tempur ini telah membuat Indonesia mengevaluasi kembali strategi pengadaan mereka. Sementara itu, Ukraina yang tengah berjuang dalam konflik dengan Rusia melihat Mirage 2000 sebagai tambahan penting untuk angkatan udara mereka. Pesawat ini dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya, serta mampu melakukan serangan udara yang presisi. Diperkirakan, pesawat-pesawat ini akan menjadi kekuatan signifikan dalam upaya Ukraina mempertahankan wilayah udara mereka dari ancaman militer Rusia yang terus meningkat. Kesepakatan pengiriman Mirage 2000 ke Ukraina merupakan bagian dari dukungan internasional terhadap negara tersebut. Banyak negara Eropa yang menyuplai Ukraina dengan berbagai peralatan militer untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Dengan keputusan ini, Mirage 2000 akan memasuki babak baru dalam penggunaannya, memperlihatkan bahwa pesawat tempur generasi lama ini masih memiliki peran penting dalam medan perang modern. Perkembangan ini sekaligus menambah sorotan terhadap strategi pertahanan Indonesia yang kini perlu lebih cermat dalam memilih alutsista di tengah dinamika global yang terus berubah. Langkah Indonesia yang membatalkan pembelian Mirage 2000 ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat pertahanan. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia melewatkan peluang untuk segera memperkuat kekuatan udara mereka dengan pesawat yang sudah teruji. Namun, di sisi lain, banyak juga yang mendukung keputusan ini karena Indonesia kini dapat berfokus pada pembelian pesawat tempur generasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana peran alutsista di kancah global dapat berubah tergantung pada dinamika geopolitik dan kebutuhan militer yang terus berkembang. Kini, perhatian tertuju pada Maret 2025 mendatang, saat Mirage 2000 resmi dioperasikan Ukraina di tengah konflik yang terus bereskalasi. Dengan tidak jadinya pembelian Mirage 2000, Indonesia kini dihadapkan pada berbagai pilihan untuk memperkuat kekuatan udara mereka. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengumumkan rencana pembelian jet tempur generasi baru, seperti Rafale dan F-15X, untuk menggantikan armada lama. Namun, proses akuisisi pesawat-pesawat ini tidaklah mudah, mengingat tingginya biaya dan kebutuhan waktu untuk melengkapi persyaratan teknis dan logistik. Para pengamat mempertanyakan apakah keputusan Indonesia untuk tidak membeli Mirage 2000 akan mempengaruhi kemampuan tempur udara dalam jangka pendek, terutama mengingat situasi geopolitik di kawasan Asia yang semakin kompleks. Beberapa pihak menyarankan agar Indonesia mencari solusi sementara dengan mengakuisisi pesawat tempur bekas atau melakukan upgrade pada armada yang ada sambil menunggu kedatangan jet tempur baru. Namun, ada juga optimisme bahwa langkah ini menunjukkan Indonesia lebih berhati-hati dalam memilih alutsista yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa depan. Fokus pada pesawat tempur generasi terbaru seperti Rafale dan F-15X diharapkan akan memberikan Indonesia keunggulan kompetitif dalam mempertahankan wilayah udaranya dan menghadapi ancaman regional. Keputusan Indonesia untuk membatalkan pengadaan Mirage 2000 dan beralih ke pesawat tempur yang lebih modern adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat pertahanan nasional. Meskipun terdapat tantangan dalam hal anggaran dan logistik, Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kekuatan udaranya secara signifikan. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses modernisasi ini dengan mempertimbangkan realitas geopolitik di kawasan, seperti meningkatnya aktivitas militer di Laut Cina Selatan dan ketegangan di Semenanjung Korea. Modernisasi alutsista, termasuk pesawat tempur, menjadi sangat krusial bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Di masa depan, kemampuan udara yang kuat akan memainkan peran penting bagi Indonesia, baik dalam menjaga kedaulatan wilayah maupun dalam menjalin hubungan strategis dengan negara-negara lain. Langkah Ukraina yang berhasil mengamankan Mirage 2000 dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk lebih responsif terhadap peluang dan tantangan yang ada di kancah militer global. Dengan demikian, meskipun Mirage 2000 tidak jadi menghiasi langit Indonesia, bangsa ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknologi yang lebih canggih dan relevan dengan tantangan modern, memastikan bahwa Angkatan Udara Indonesia tetap siap menghadapi ancaman apapun di masa mendatang. Ukraina saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Mirage 2000.
Pelatihan pilot dan teknisi mulai dipercepat agar siap mengoperasikan pesawat tempur tersebut tepat waktu. Menurut laporan, Ukraina telah menerima bantuan dari beberapa negara Eropa untuk mempercepat adaptasi penggunaan Mirage 2000, termasuk pelatihan intensif yang berlangsung di Eropa Barat. Selain itu, persiapan logistik dan perawatan juga menjadi prioritas utama. Pesawat tempur Mirage 2000, meskipun sudah beroperasi selama beberapa dekade, tetap membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai agar dapat beroperasi secara optimal di lapangan. Peralatan suku cadang dan perangkat penunjang juga dilaporkan sudah dalam proses pengiriman ke Ukraina. Kesepakatan Ukraina untuk memperoleh Mirage 2000 juga mendapat perhatian dari berbagai negara, terutama Rusia dan negara-negara NATO. Di satu sisi, NATO secara umum mendukung penguatan pertahanan Ukraina sebagai bagian dari upaya kolektif untuk melawan agresi Rusia. Beberapa negara anggota NATO bahkan turut serta dalam proses pengadaan dan pelatihan bagi Angkatan Udara Ukraina. Prancis, sebagai produsen Mirage 2000, tidak terlibat langsung dalam kesepakatan tersebut, namun memberikan restu atas pengalihan pesawat ini kepada Ukraina. Langkah ini memperlihatkan bahwa Prancis, meskipun berhati-hati dalam mengambil sikap, tetap mendukung secara tidak langsung Ukraina dalam mempertahankan diri. Rusia, di sisi lain, telah mengecam keras kesepakatan ini, menyebut bahwa pengiriman Mirage 2000 ke Ukraina hanya akan memperburuk situasi di kawasan. Moskow menuduh negara-negara Barat memperpanjang konflik dengan terus memasok senjata dan peralatan militer kepada Ukraina. Rusia telah memperingatkan bahwa mereka akan meningkatkan serangan terhadap infrastruktur militer Ukraina sebagai respons terhadap kedatangan pesawat-pesawat tempur baru tersebut. Analis internasional memperkirakan bahwa Rusia mungkin akan melakukan tindakan balasan yang lebih agresif, terutama dalam hal serangan udara dan rudal jarak jauh. Kehadiran Mirage 2000 di tangan Ukraina bisa memicu peningkatan intensitas pertempuran di wilayah udara, yang pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika keseluruhan konflik. Pesawat Mirage 2000 yang akan diterbangkan Ukraina adalah versi yang telah di-upgrade dengan sistem avionik modern, memungkinkan kemampuan tempur yang lebih efektif di tengah lingkungan pertempuran modern. Sistem persenjataan yang bisa dibawa pesawat ini juga memungkinkan Ukraina melakukan serangan udara dengan presisi tinggi, melengkapi kemampuan mereka yang sebelumnya terbatas pada pesawat tempur MiG-29 dan Su-27. Masuknya Mirage 2000 ke dalam inventaris Angkatan Udara Ukraina diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap daya tempur negara tersebut. Pesawat tempur ini menawarkan keseimbangan antara kecepatan, kelincahan, dan kemampuan serangan, yang sangat penting dalam situasi konflik dengan Rusia. Dengan jangkauan tempur yang luas dan kemampuan membawa persenjataan modern, Mirage 2000 akan memberikan Ukraina keunggulan tambahan dalam menjaga kedaulatan udara mereka. Banyak pihak meyakini bahwa langkah Ukraina mengakuisisi Mirage 2000 bukan hanya soal memperkuat angkatan udara, tetapi juga sebagai sinyal politik. Negara-negara Barat, terutama Eropa, terus memberikan dukungan militer kepada Ukraina, dan pengiriman Mirage 2000 ini memperlihatkan betapa seriusnya dukungan tersebut. Ukraina, di sisi lain, akan semakin terintegrasi dengan standar NATO dalam operasional militernya, membuka jalan bagi modernisasi yang lebih luas di masa depan.